Di mana sih sekarang kamu? Aku sekarang di Ottawa. Ottawa, Kanada. Oke, okay. Aduh. Notaris. Oh, Anjas marah. Oh, Primus, gula. Oh, para Bita Rusadi. Gitu, kayak gitu. Hai, selamat malam. Salam damai, salam cahaya. Mei, apa kabar? Selamat pagi dari sini. Selamat pagi. Selamat Kamu pagi. apa kabar? Baik, Mas. Asik, asik. Alhamdulillah, baik. Di mana sih sekarang kamu? Aku sekarang di Ottawa. Ottawa, Kanada. Oke, okay. Udah berapa tahun? Udah berapa lama nih? Aku sampai landing di Ottawa itu bulan Juli. Tanggal 31 Juli. 30. Saya 31 Juli apa 30 sih Juli itu 2019. Gitu. Oh, okay. Belum lama juga ya. Belum, jadi nyampe setting up new life, cari rumah, bla bla bla, dan dia segala macam. COVID. Jadi stay home, learning everything from online semuanya. Yeah, but that's life. But I survive. I'm survive. Yay. Berapa bulan di sebelum COVID? Juli. 6 bulan. 6 bulan ya, 6 bulanan ya. Maret kan kita COVID mulai. Wow. Ya, sebenarnya di sini sudah mulai agak-agak tuh sekitar Februari. Dan Maret tuh dung lockdown. Ya, sambil ngopi ya. Pas acaranya kita kan namaku nih ini ngopi ngobrol happy. Nah, kali ini. Ini aku juga coffee pagi. Coffee pagi. Nah, teman-teman sekarang aku ngobrol sama Meme, Mancut Meme. Dulunya kita sama-sama di multi ya, multi vision ya. Vision. Iya. Mei jadi artis, jadi pemain. Sementara aku masih nggarap musik sinetronnya. Seru nggak? Seru nggak di situ sekarang? Sebenarnya kangen masa-masa itu, masa-masa di mana pada saat di Multivision ya, kita bicara Multivision, bicara sekitar awal tahun 2000-an. Sekitar mulai aku karena aku join di Multivision itu sekitar tahun 2001 sampai sekitar 2006. Kalau nggak salah. Zaman-zaman dimana aku menurut aku Multivision itu adalah tempat dimana aku belajar, tempat dimana aku memupuk ilmu, tempat dimana aku melatih disiplin, tempat dimana aku menghargai waktu gitu. Karena pada saat itu aku tuh bukan siapa-siapa. Kebetulan pada saat itu Multivision melihat aku ketika sinetron aku sama Indika waktu itu sempat booming. Nah disitulah ya di Indika tuh menjemput impian sama Adipura, sama Amara, sama Doni Damara. Nah disitu aku dapat peran yang cukup cukup sebagai peran pembantu utama yang cukup menonjol, cukup apa ya istilahnya. Cukup mencuri perhatian gitu kan setelah selesai kontraknya itu pada saat aku masih Multivision sempat 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 kontak aku sih waktu itu cuman bagian castingnya cuman aku bilang bisa nggak aku selesain ini dulu karena aku sadar pada saat itu aku masih pemain baru yang istilahnya belum bisa terlalu apa ya membagi fokus pikiran aku untuk memainkan lebih dari satu karakter gitu karena waktu itu menjemput impian itu sutradaranya Edi Riwanto. Oh, tahu. Almarhum. Seniorku di kampus. Ya, Om Mas Edi itu ya ampun, dia guru actingku. Dia yang ngajarin aku gimana lu bisa nangis. Gimana lu bisa meluapkan emosi lu pada saat dalam waktu even pada saat lu membaca skenario, dimana saat lo happy pada saat membaca skenario, karena apa? Lu bisa happy, lu bisa meluapkan emosi lu pada lu saat membaca skenario, berarti lu bisa mengekspresikannya di depan kamera, kayak gitu-gitu. Sampai bahkan pada saat itu tahun 99 itu aku nge-breakdown kostum aku sendiri loh, karena dulu kan zaman kita dulu lu kontrak 26 episode. At least lu dapat 13 episode skenario di depan. Oke.
gitu kan. Jadi lu bisa baca, lu bisa 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 ngebayangin lu tuh bakalan kayak gimana dalam dalam sinetron itu gitu. Lu bisa ngebayangin apa yang akan terjadi sama kehidupan lu di dalam sinetron itu. Jadi it works gitu. Jadi maksudnya kadang-kadang kan sinetron sekarang kan skenario nyampe pagi gitu, kayak gitu-gitu, terus langsung syuting atau langsung di lokasi syuting. Beda banget sama zaman dulu gitu. Terus gila, gue sekarang aja bisa yang nangis dang kayak gitu. Dia ngajarin secara teknik atau ada dua cara ini kasih, cuma technical atau dari sini gitu. Beda, lo terserah lo mau pakai yang mana. Dia bilang dua-duanya gitu. Diajarin dua-duanya diajarin gitu. Jadi ya itu dia sama Adipura. Dia juga salah satu guru actingku tuh, dan aku memang pasangannya sama dia. Terakhir ketemu sebelum sinetron terakhir aku di selaku waktu di Indonesia juga sama Adipura kan, gitu kan. Gila, Ope. Lu zaman dulu lu ingat enggak? Gue pernah, jadi pernah ya, pemain dulu tuh sama pemain sekarang beda banget. Gue pernah pas covernya dia, aku tuh mancing kan, biasanya kita pemain tuh mancing gitu kan ya. Kalau sekarang kan biasanya yang mancing astrada gitu kan. Dulu rata-rata tuh yang mancing pemain langsung, jadi memang bisa dapat feelingnya gitu. Aku mancingnya asal-asalan, cuy. Gila. Adipura langsung, "Udah, lu sana-sana deh, gua enggak perlu lu." Gila, gua pemain baru digituin gitu ya. Iya, yang kayak gitu-gitu loh. Itu jadi kayak suasana apa, jadi tempat belajar aku gitu. Terus kayak sutradara dulu juga kan, lu nggak bisa main, ya udah lu sana, ngapain lu ada di sini, kayak gitu. Jadi itulah. Nah, bicara soal multivision lagi, nah setelah itu masuklah aku di multivision. Aku sempat kontrak eksklusif di sana. Sebelumnya tadi di Indika. Oh, Indika ya. Indika. Jadi Indika itu kalau nggak salah sinetron terakhir sebelum Pak Leo cabut. Sebelum ke Prima. Ya, Leo Sukanto. Prima ya, Prima Vision kalau salah ya. Ya, sebelum Pak Leo pergi ke Prima waktu itu. Tapi itu kalau nggak salah, setahu aku skenario menjemput Impia itu skenarionya Pak Leo. Tapi pada saat production Pak Leo udah nggak di situ. Terus back to multivision, selanjutnya aku ke multivision. Kembali lagi, aku merasa pada saat itu, gila, gue bukan siapa-siapa masih gitu kan. Betul ngeliat Aris, Anjas Mara, Primus, Paramita Rusadi gitu. Jadi, aduh, gimana caranya supaya aku bisa mencuri perhatiannya mereka gitu kan ya. Tapi alhamdulillah sih aku sudah dapat dikasih peran yang cukup bagus di sana gitu. Ya gitu caranya bukan dengan cara ngedeketin mereka secara personal dulu awalnya, tapi aku ngedeketin mereka dengan cara bermain bagus, mencuri perhatian mereka dengan bermain bagus gitu kan. Karena pasti mereka, siapa nih kayak gitu-gitu. Jadi setelah itu barulah kita mulai bisa deket, mulai jadi teman gitu, jadi teman main kayak gitu. Jadi ya seperti itulah mas, maksud aku mental aku dibentuk dengan kesulitan, mental aku dibentuk dan disiplin aku pun dibentuk juga karena aku selalu melakukan segala sesuatu itu, semua pekerjaan aku tuh dengan disiplin, dengan cinta. Kenapa? Karena di situ kita bisa lihat outputnya ketika kita melakukan segala sesuatu itu dengan cinta. Ini banyak orang harus ngelihat ini ya, hal ini, karena memang pekerjaan kita itu adalah sebenarnya semua harus dilandasi oleh cinta. Kalau kita nggak suka sama kerjaan kita nggak bakalan bisa enjoy, nggak bakalan bisa masuk kan. Sulit pada saat itu sebenarnya zaman aku gitu ya. Nggak semuanya pemain itu cantik dalam artian tampang, banyak yang nggak bule, nggak banyak blasteran gitu, Indonesia banget gitu. Bagaimana kita bisa masuk ke industri itu karena ya dengan cara bermain bagus gitu. Dan pada saat itu pun production kan belum terlalu banyak karena production itu masih weekly ya kan gitu. Jadi kesempatan untuk masuk pun itu masih sedikit sempit gitu kan. Jadi cara kita untuk bisa masuk ke industri itu ya dengan cara kualitas, bermain bagus dengan kualitas gitu. Jadi
Tampang lu nggak bule nggak apa-apa, yang penting lu bisa main gitu, cantik bisa pakai makeup gitu kan, yang penting lu bisa main, karena bisa main itu kan nggak bisa ditutup sama makeup. Lu cakep tapi mata lu ketika lu harus bicara kosong. harus senyum tapi kosong gitu kan, itu beda gitu. Setuju banget ya, dan emang sekarang udah ada pergeseran sih ya, mau nggak mau ya. Iya, tapi aku tidak mendiskreditkan pemain baru sekarang. Banyak yang bagus, banyak banget gitu. Cuman karena berhubung cara mereka masuk ke industri kita, di industri entertainment itu lebih mudah karena banyak media sekarang, banyak production, jadi kesempatan pun semakin terbuka luas. Banyak sosial media pun, sosial media juga banyak gitu kan ya. Pokoknya banyak platform yang bisa membuat kia seseorang itu terkenal. Tapi jadi kembali lagi, aku tidak mendeskreditkan kualitasnya, tapi akan terlihat sekali deep atau enggaknya itu dengan pengalaman sebenarnya. Gitu. Ya, jam terbang bicara lah ya. Betul. Perusahaan dan cinta itu tadi. Ya, cinta. Gimana enggak cinta gitu, Mas? Ngedapetinnya itu begitu dapet, begitu dikasih peran bagus tuh kayaknya yang gila gitu, ketika dapat peran yang gila, gue jadi peran pembantu utama, terus kayaknya yang aduh, kayak dapat durian runtuh gitu ya, nggak sih? Dan zaman dulu, zaman The Multivision, taulah merajai dunia persinetronan. Setiap sinetronnya pasti top 5, udah pasti itu gitu. Tapi memang karena zaman dulu itu kita nggak ada istilah kayak wah, stripping itu dulu cuman ada di sinetron Ramadan yang tayang tiap hari, ya kan, gitu kan? Stripping itu, jadi ceritanya tuh yang bisa dipakai. Tapi itu pun stripping setiap hari cuma 30 hari, ya kan? Selama bulan Ramadan aja nggak ada tuh yang namanya istilahnya ceritanya dipanjang-panjangin, nambah lagi karakter kayak gitu-gitu. Jadi umpamanya kontrak kita dalam satu judul, karena kontrak eksklusif nggak ada per judul sih. Jadi ya pokoknya selama 1 tahun, 2 tahun kayak gitu-gitu. Umpamanya satu judul itu ceritanya habis di 32 episode, 32 minggu. That's it, gitu. Jadi memang kita benar-benar memberikan sesuatu gitu ke dalam karakter itu, berasa bagaimana menghidupkan karakter itu dalam 32 episode ini, gitu. Jadi beda lah kualitasnya zaman dulu sama sekarang. Masih ingat ada berapa judul sinetron yang kamu ikut? Aku lupa, tapi bisa lihat di website aku sih. Aku punya ada di website. Nanti aku kasih insert ha. Sama satu lagi film pernah juga nih. Film pernah. Nah, jadi justru aku sempat pernah film film cuman jadi cameo aja sih gitu. Karena pada saat itu zaman aku dulu gitu kan ya, zaman masih produktif, yang ada di pikiran aku, gila, gue cari duit nih gitu kan gitu. Jadi aku tidak mau mengorbankan waktu jam sinetron aku untuk syuting sinetron yang lain, produksi lain karena memang kebutuhannya pada situ masih dalam bentuk materi gitu. Tapi terlepas dari materi, aku tetap tidak mau kayak double karakter, karena ya itu dia, pada saat itu aku masih yang merasa masih kayak aku anak baru nih kayak gitu-gitu. Gitu. Aku selalu merasa sampai saat ini pun aku masih merasa aku itu adalah gelas kosong. Aku masih merasa bahwa aku harus siap diisi dengan apapun, harus siap diisi siap diisi kapanpun gitu. Jadi kalau kita udah merasa gelas kita penuh, aku akan jadi seperti ini aja gitu. Terus main. Nah, asik kan open mind ya. Selain sinetron, kamu kan nyanyi juga ya. Nah, sempat berapa single atau album sama siapa? Aku tuh belajar nyanyi, sebenarnya. Cita-cita tuh dulu sebenarnya pengennya nyanyi. Jadi duluan sinetron ya? Gitu. Jadi dari duluan sinetron gitu. Jadi ada cerita nih, Mas, lucu banget. Waktu aku umur 4 tahun. Jadi aku juga dia diceritain cerita sama mamaku. Jadi waktu aku umur 4 tahun, papaku tuh wisuda S1. Itu tahun 84.
Terus nah, di acara wisuda itu ada penyanyi cilik Puput Melati waktu itu. Nyanyi di situ. Terus aku nangis dong, "Mas, mau nyanyi di panggung," kata mama. "Eh, kamu, aku mau nyanyi, Meme mau nyanyi di situ." "Eh, apaan sih?" Sampai aku dibawa keluar gedung karena aku nangis, aku pengen nyanyi. Terus kata dia, kata mama, "Emang kamu bisa nyanyi?" "Bisa." "Nyanyi apa?" Ini ya, sambil nangis. "Pandang langit penuh bintang bertaburan." Lagu itu. Cuma aku ketawa. Aku diceritain. Sampai akhirnya ya udah. Ya udah, itu awalnya gitu. Terus waktu papahku tugas, papahku kan Syah Bandar. Tugas di Riau. Ditugasin di satu kecamatan kecil gitu di Riau, namanya Sunepa. Hah? Kamu SD? SD, kelas waktu papaku, waktu aku umur 8 tahun, 9 atau 9 tahun deh kalau gak salah. Terus aku pindah waktu aku umur 10 tahun. Terus nama kecamatan itu Sungai Pakning, deket Bengkalis. Terus di situ karena aku anak Jakarta kali ya gitu, jadi agak lebih menonjol di sana gitu. Terus anak baru. Terus di situ ada kayak band gitu, kawinan gitu deh gitu kan. Terus aku nyumbang nyanyi, ada bandnya kan gitu. Terus akhirnya zaman lagunya Nick Ardila, zaman slow rock gitu loh Mas, Inka Christy gitu kan, lagu-lagu kayak gitu, Kony Dio, terus akhirnya aku gabung sama grup bandnya mereka, jadi vokalis gitu kan, sampai padahal umurku masih 10 tahun waktu itu ya, mungkin kan kamu SD ya. SD, dan range aku kan masih tinggi banget karena kan memang usia segitu kan pitch-nya pasti tinggi banget gitu kan. Ya udah, dari situ berawalnya gitu. Nah udah gitu nih bicara awal karir aku nih, sampai akhirnya aku tuh fans banget yang namanya Nick Ardila gitu kan. Wah, gila, semua di kamarku tuh posternya Nick Ardila gitu kan, segala macam. Kaset komplit nah, lah ya. Komplit banget pokoknya. Terus akhirnya pas aku SMP kelas 1, aku liburan ke Jakarta kan, masuk ke kelas 2. Terus udah gitu aku gak mau balik dong, gak mau balik ke Jakarta gitu kan ya. Akhirnya aku bilang sama papa, "Mama, papa, aku gak mau balik ke sana lagi," gitu. Sampai teman-teman aku gila, aku diomelin karena gak pakai perpisahan gitu kan ya, kayak gitu-gitu. Akhirnya mamaku langsung urus surat-surat pindah apa segala macam gitu. Itulah di Jakarta. Nah, waktu udah kayak gitu. Nah, sekitar tahun 95 pas Nick Ardila meninggal. Dulu ingat gak sih ada diskotik fantastik di Duren Sawit? Di Kelender. Enggak tahu. Jogja Department Store. Kalau Jogja di Kelender. Di atasnya kan ada diskotik fantastik. Nah, di situ aku kelas 1 SMA tuh. Di situ diadain lomba mirip Nick Ardila, jadi lip sync lagu Nick Ardila gitu. Ikut tuh. Nah, ada tetangga aku, adik kelas aku sih gitu kan ya, mamanya. "Meme, ikut yuk." Jadi dia tuh udah daftar dari sebelum-sebelumnya karena memang mirip banget sih dia sama Nick Ardila. Dia tuh jadi video klipnya Nick Ardila yang panggung sandiwara, yang ketutupan itu, cari deh panggung sandiwara tuh, itu adik kelasku tuh. Nah, dia pemenang favorit kalau nggak salah. Nah, dia nggak, karena dia tahu aku ngefans sama Nick Ardila, diajak lah aku. Terus gue bilang, bawa baju me, kata dia gitu kan. "Hah, tante, udah bawa aja," gitu kan. "Bawalah." Terus ditanyain, "Masih bisa daftar nggak?" gitu kan, karena mereka udah tutup pendaftaran sebenarnya. Terus bilang, "Masih bisa." Didaftarin lah aku, kalau nggak salah biaya pendaftaran 25.000 waktu itu, kalau nggak salah, gue ingat aku. Nah, terus ikutlah, tiba-tiba suruh lip sync lagu Nick Ardila. Berhubung gue emang ngefans gila sama dia gitu kan ya, menang dong Mas, aku juara 2. Juara satunya dia? Juara satunya mirip banget sih, anak Bandung. Terus si adik kelas aku tuh juara favorit. Nah, dari situ ada satu agensi
yang nawarin aku, "Mei, ikutan main sinetron gak?" gitu. Nah, aku dulu kan emang gak kepikiran gitu mau ikutan sinetron. Ya isi jalan makin membara itu, Mas. Nah, ketika aku, aku mau ikutan itu karena rasa curiosity aku, jadi rasa ingin tahu aku bagaimana sih proses pembuatan film, bagaimana sih syuting itu gitu loh. Jadi ya udah kayak gitu. Akhirnya ikutan, seru juga ya gitu. Terus dikasih kerjaan lagi sama agensiku tuh yang jadi figuran sih ini sebenarnya, figuran. Terus dikasih lagi kerjaan lain di apa di sinetron lain gitu-gitulah. Nah, sampai akhirnya 2 tahun Mas aku jadi figuran Mas sampai tahun 97. Terus terus aku berpikir karena kebetulan aku aku memang termasuk orang yang friendly gitu ya. Maksudnya banyak di lokasi tuh yang ngobrol sama kru, ngobrol sama siapapun gitu. Akhirnya aku bilang, aduh ini kayaknya nggak iya nih, kayaknya kalau gue tetap bergabung sama agensi ini gue nggak akan maju-maju nih, gue pasti akan tetap jadi figuran terus. Kenapa lo ngerasa gitu? Karena aku melihatnya kok nggak ada progres ya, dalam artian kayaknya nggak aja gitu loh, aku kayak ada feeling nggak aja gitu. Terus keluarlah aku dari agensi itu, single fighter, karena berhubung aku udah mulai kenal sama kru, aku sempet catat nomor teleponnya, kayak gitu-gitu kan ya. Nanya nih, ada casting gak? Sendirian Mas, asli gitu kan ya. Akhirnya ada nih Me gitu kan, terus akhirnya pokoknya casting, sampai akhirnya aku dapet kerjaan itu di Starvision. Sanggar. Sama Parwes waktu itu. Judulnya Tirai Kasih Yang Terkoyak. Ineke Kuserawati sama almarhum Rian Hidayat tuh waktu itu sebelum meninggal. Nah, meninggalnya di sinetron itu. Bella Esperance Lee. Ya kan, dia zaman dulu kan itu. Terus hilang. Dapat peran biasa aja lah. Hedi dan Amru gitu ya. Dapat peran biasa banget lah, jadi setelah Rian Hidayat meninggal, terus ceritanya dirubah jadi generasi kedua, jadi Ineke tuh generasi kedua lah ya gitu. Nah terus aku cuman jadi temennya Ineke gitu, cuman yang iket-iket dia kayak gitu-gitulah ya, temen kuliahnya kayak gitu. Terus honorku cuma pertama kali tekan kontrak tuh Mas, pertama kali tekan kontrak. Honor aku tuh kalau nggak salah saat itu 150.000. Terus, di situ tuh pas, di situlah aku mulai kenal sama artis gitu, mulai mempelajari gimana sih sebenarnya kehidupan syuting yang benar gitu loh, kehidupan syuting as a pemain gitu loh, maksudnya dikasih tempat yang ruang tunggu yang lumayan bagus, yang kayak ya kayak gitulah gitu ya. Sebelumnya kan cuma figuran doang gitu. Sama botol aku biasanya udah dinamain ya. Udah dinamain, udah mulai kayak gitu kan. Nah, di situ aku banyak belajar banget gitu loh dari Ineke tuh, diajarin bagaimana cara make up, cara ngebentuk alis, kayak gitu-gitulah Mas gitu, sampai akhirnya wah, ternyata aku enjoy di situ gitu kan ya, belajar disiplin dari pemain-pemain yang lama itu. Terus ya kayak gitulah. Terus akhirnya setelah itu dikasih lagi peran sinetron lain di Starvision gitu kan, sama Ismail Subarjo waktu itu sutradaranya, almarhum juga gitu kan. Ya udah akhirnya terus berkembang tahun 99. Dapat si Tirai Kasih Yang Terkoyak itulah, disitulah tolak ukur aku, orang mulai mengenal aku, Meme itu di situ gitu. Jadi ya terus sampai terakhir sampai akhirnya ya sampai saat ini gitu. Jadi sebenarnya banyak hal sih yang kalau diceritain mah nggak bakalan selesai ini, 1 jam 2 jam, pahit manisnya tuh banyak banget gitu. Itu ya bikin lagu lama ya, rearrange lagi ya. Oh iya, terus ya itu, terus tahun 97 aku belajar nyanyi gitu kan, ditawarin sama Sunny Blackboard, tapi labelnya Avante. "Mel, lu mau nyanyi enggak?"
"Hah, ayo," gitu kan. Akhirnya kembali lagi nih ke nyanyi. "Ayo, kita nyanyi." Wah, di situ ternyata beda banget gitu loh, rekaman sama nyanyi di panggung itu beda banget gitu kan. Sampai kelihatan bisa dari kualitas kualitas vokal aku pada saat itu beda banget gitu. Sampai akhirnya udah jadilah album itu, tapi album itu nggak jadi apa-apa gitu, nggak jadi apa-apa, tapi buat aku ya udah itu jadi kayak buat portfolio aku gitu. Terus tahun 2010 bikin single sama Naga Suara sama Parahayu, terus sempat duet sama Firman Idol. Itu juga ada cukup tiga kata judul lagunya Anji. Terus akhirnya memutuskan untuk nyanyi dangdut. Karena pada saat aku nyanyi waktu itu show gitu, kok lebih hype-nya ketika aku bawain dangdut tuh nonton lebih gimana gitu. Dan akhirnya manajemenku coba kontak ke Posan gitu kan, karena waktu itu Posan bikin lagu dangdut. Terus nah, lagu dangdut itu sebenarnya duet sama Ira Suara, judulnya Penjahat Cinta. Nah, aku juga banyak belajar sama Ira tuh tentang dangdut gitu kan. Tapi karena berhubung jadwalnya aku dan jadwalnya Ira gak pernah dapet gitu kan ya, akhirnya lagu itu aku nyanyiin ulang sendiri dan rilis ulang di VMC gitu. Terus Nathan, yes, go. Oh. Okay, good. Breakfast, okay? Milk and cereal. What? Ah, Nathan, can we talk later, please? Terus banyak belajar dari Ira. Akhirnya aku rilis ulang di VMC. Aku nyanyian sendiri. Lumayan kedengeran lagu itu. Jahat Cita. Terus bikin lagi single, judulnya Kok Kamu Gitu Sih. Terus aku jadi produser, aku jadi produser video klipnya juga gitu. Terus setelah itu abis kontrakku sama VMC, aku join di Titip Edar di Proaktif, karena waktu itu kan VMC pertama kali megang dangdut banget itu aku gitu. Jadi artis dangdut pertamanya mereka tuh aku gitu. Terus abis itu aku join di Proaktif yang benar-benar label dangdut. Itu judulnya Gatot Kaca. Aku produserin sendiri. Aku semuanya aku kerjain sendiri deh itu, benar-benar Gatot Kaca galau total karena cinta. Yeah. Ya. Terus I think kayaknya itu lagu dangdut pertama yang ngegabungin antara koplo dan EDM dan musik EDM. Jadi ada sedikit musik EDM aku taruh di tengah-tengah. Gitu. Terus akhirnya setelah itu baru deh si Proaktif itu udah beli lagu-lagu lawas lama, tapi belum tahu siapa yang bakal dinyanyiin gitu. Akhirnya dapat kamu. Akhirnya mereka pilih aku untuk nyanyiin itu, dan aku dikasih kebebasan untuk apa ya, ngobrol sama arrangernya, mau digimanain ini apa, as a producer jadinya musiknya. Jadi aku pengen tetap musik dangdut pada saat zamannya mereka gitu, tapi tidak meninggalkan nuansa popnya gitu. Seru. Gitu, nah, aku ada pertanyaan lain nih, Mei. Walaupun baru katakanlah 6 bulanan ya di situ ya, langsung ada COVID, tapi di tempatmu sekarang, apa yang membuatmu nyaman, yang paling kamu suka di yang membuat aku sekarang? Suka itu mungkin karena orang nggak terlalu peduli sama lo gitu. Jadi kayak contohnya ya Mas ya gitu loh, aku tuh kayak hal-hal ini sebenarnya masalah sepele deh gitu, tapi buat aku masalah body shaming itu di sini tuh kayak hampir ada sih sebenarnya, tapi hampir jarang banget aku lihat contohnya. Aku pernah posting tuh di Instagram kayak kalau summer kan di sini panas banget gitu ya, sampai kayak aku posting
tangan aku belang karena jam gitu. Aku bilang, untung aja di sini nggak ada yang bilang, eh Mei kok lu iteman sih, eh item banget loh, eh dekil banget loh gitu. Sama sekali nggak ada yang pernah sedikit pun komentar seperti itu, dalam artian untuk nggak ke aku ya, mungkin ke orang lain gitu. Maksudnya kayak masalah skin tone and masalah mata lu sipit atau enggak gitu, dan itu yang pasti gitu. Jadi lu bisa jadi diri lo gitu tanpa harus berpikiran kayak aku pernah posting di Instagram, mungkin Mas bisa lihat nanti ada di satu feed aku. Jadi I'm happy to be myself. I don't have to worry about a community that I have to impress. Gitu. Jadi ya, jadi benar-benar bisa jadi diri aku gitu. Terus satu hal lagi yang membuat aku senang itu kayak di sini itu orang memberikan compliments terhadap stranger itu bukan hal pemandangan yang aneh. Contohnya kayak walaupun ini kayak kalau menurut kalau orang Indonesia bilang ini adalah bahasa basi, ah bahasa basi banget sih loh kayak gitu-gitu. Tapi kayak tasnya bagus ya, eh rambutnya bagus loh, atau maskernya bagus banget, beli di mana gitu. Eh, I like your hair, I like your bag. It's like, oh, you have a beautiful eyes, kayak gitu-gitu. Mungkin kalau menurut orang Indonesia basa-basi, tapi kalau di sini tuh bukan satu pemandangan yang aneh ketika, padahal gue nggak kenal lo siapa. Kadang-kadang kalau kita lagi mau bayar apa di supermarket, kayak I like your bag, kayak gitu-gitu. Jadi giving a compliments for me, it's, you know, we never know somebody else's life. Maybe dalam satu hari itu dia ngalamin hal yang nggak menyenangkan. Ketika lo memberikan satu komplimen sedikit aja, mungkin it can make someone else's life brighter. It can make somebody else smile, kayak gitu-gitu. Because for me, giving compliments cost nothing. Right, kita, you know, nggak membutuhkan apa-apa, cuman it just need kindness, you know. Jadi kayak something yang kayak gratis. Gitu. Yes, giving compliments cost nothing, nothing at all, gitu. Jadi kita membuat seseorang yang happy itu mungkin buat kita nggak apa ya, nggak butuh usaha gitu kan ya, tapi buat orang lain yang menerima, atau buat orang lain yang kita kasih komplimen itu jadi satu menyejukkan sekali. Atau dan mungkin bisa memberikan satu happy, satu apa ya, satu rasa percaya diri terhadap mereka gitu, kayak gitu-gitu. Itu jarang sekali aku lihat di Indonesia. Itu yang kira-kira pasti. Apa menurutmu kenapa di sini jarang, di Indonesia jarang? Mungkin orang, ya itu dia, mungkin orang berpikir, orang berusaha untuk berbuat baik, cuman berpikir mikir adalah ah basa-basi loh, kayak gitu. Karena jadi kayak aku rasa sih kayak, karena si pemikiran itu hadir karena mereka sendiri sering sekali berulah seperti itu di hatinya pada saat makanya itu, mungkin tidak mungkin tulus, tidak ada ketulusan. Betul, hal banyak hal-hal kecil yang aku dapetin di sini tuh yang gila. Negara gue yang katanya negara ramah, terkadang nggak ada di sana gitu, nggak ada, emang nggak ada ya gitu. Justru kadang-kadang orang kalau ngeliat justru, sebenarnya lu ingin memberikan komplimen tapi lu gengsi, gue kan nggak kenal lo, gitu loh Mas. Itu. Terus yang kedua, disiplin yang pasti gitu loh. Soal kayak buang sampah aja itu adalah hal yang buat kita mungkin sekarang orang udah mulai aware ya karena mulai banjir gitu. Nah kalau di sini buang sampah, kita taruh sampah itu seminggu sekali keluar. Jadi kita harus kumpulin sampah kita tuh harus kita pisahin, recycle kertas, recycle plastik, sama kompos, sama garbage. Jadi ada empat. Jadi memang itu yang karena memang apa produksi pro, apa sampah production di sini mungkin lebih belum punya aturan ya kayak gitu. Nah itu juga. Terus yang terakhir ini kalau nggak salah aku gini, di sini itu banyak sekali stop sign.
Jadi kayak kayak setiap intersection atau pertigaan ada stop sign, oke? Okay? Nah, ketika kita stop sign, umpamanya di perempatan nih, ya kan? Nah, semuanya ada mobil, set berhenti, ya kan? Set berhenti, set berhenti, set berhenti, gitu kan? Dari setiap arah. Nah, siapa yang duluan berhenti, itu yang duluan maju. Jadi memang memang tahu gitu bahwa ini saatnya gue nih untuk maju, ini saatnya gue nih kayak maju. Terus itu dan itu mungkin jadikan satu kebiasaan sampai akhirnya aku menemukan lampu merah mati, Mas. Oke. Okay. 4 intersection. Nah, jadi apa yang orang sini lakukan adalah mereka berhenti seperti halnya stop sign. Dan mereka akan jalan siapa yang duluan berhenti dan benar-benar terarah gitu, makanya ini satu duluan duluan sini sini berikutnya sini terus yang ini satu, jadi nggak ada yang vrut, bener-bener semuanya pengen maju memang karena lampu merahnya mati ini gue berhak untuk maju, bukan egois tuh, bukan. Nah itu yang nggak aku lihat di Indonesia dan itu sampai aku lah hah, jadi stop sign lampu merah berhenti itu nggak ada yang namanya macet, Mas. Mungkin berhenti sedikit ada ya karena yang jalannya satu-satu gitu, siapa yang duluan tapi tetap terarah itu. Dan satu lagi, disiplin lalu lintas tuh yang kedua ya berarti. Betul. Dan satu lagi, Mas, ketika lo denger sirine, baik itu mau paramedic, mau polisi, atau maupun mobil kebakaran, semua orang pull over. Mau macet kayak apapun, itu mereka bagaimana caranya mereka tuh bener-bener pull over, bener-bener ngasih jalan yang buat-buat itu. Aku bilang, this is the thing that I never seen in Indonesia. Iya, iya, iya. Jadi aku mau bilang ke kamu nih satu lagi, di sini sering gembar-gemborin kita adalah memberi tangan di atas, mau apa namanya, sedekah lah apalah gitu. Tapi ternyata dalam sedekah di memberi jalan aja enggak, susah banget Jakarta apa Ciputat apalagi apa mungkin Bekasi juga gitu kan masih jalan aja enggak gitu apalagi mau ngasih rezeki kan bullshit lah gitu kalau nggak sudah paham lagi ngomong ya nggak ngomong ya jadi ya itu yang kayak bener-bener aku ngelihat banget bener-bener pull over mau mobilnya Mercy mau mobil apapun tetap bener-bener pull over. Bagaimana caranya lu kalau bisa sampai naik ke atas trotoar deh yang penting ngasih jalan buat apa buat orang ya ambulans itu ataupun itu adab lo ini. Mm-mm. Masalah adab kan ini kan ya itu yang nggak aku lihat di Indonesia gitu. Itu udah lifestyle juga asik pasti ya budaya atau lifestyle di sana ya. Di sini tuh orang lebih menghargai waktu, Mas. Contohnya, lu mau ketemu nggak tahu ya. Ini yang aku alami ya. Jadi lu mau ketemu temen lu pun, ya lu harus bikin waktu, lu harus bikin janji karena mereka. Karena mereka sendiri punya jadwal karena mereka sendiri punya waktu. Hai, Nathan. Karena mereka sendiri, yes Nathan, yes I know. Karena mereka sendiri punya jadwal gitu loh. Mereka punya, mereka kerja gitu. Kalau di sini contohnya kayak walaupun mereka ketemu abis pulang kantor, contohnya apa? Ketemuan yuk gini-gini. Oke, abis pulang kantor ya atau on the weekend atau kapan pun mereka bisa gitu. Mereka ketemu, ya udah ketemu sampai 2 jam selesai. Gak ada tuh yang sampai istilahnya jarang sekali aku lihat sampai yang tengah malam gitu sampai ada sih ada gitu tapi aku belum pernah ngelihat itu gitu. Jadi even teman-teman dekat lo harus bikin janji karena mereka kerja juga gitu. Kayak gitu. Dan janji 10 menit nyampe nih. Benar-benar 10 menit. Gitu. Kan dan dan memang on time itu sih yang paling apa ya kalau lu udah telat 5 menit 10 menit tuh rasanya aduh gua telat nih kayak gitu-gitu. Karena memang itu sih. Terus satu lagi. Jadi aku sempat amazed, Mas. Aku join salah satu gym gitu ya. Mereka itu ada kelas jam 5.15. Pagi. Oh, oke. Jadi
emang lifestyle hidup sehat itu di sini memang sudah mulai bergerak, itu buat mereka adalah satu hal yang harus gitu kan ya. Jadi rata-rata mereka kerja gitu kan, kerja jam. Jadi sebelum itu mereka ya mereka atur jadwal tidur lebih cepat, bangun lebih awal, olahraga dulu, pulang ke rumah sarapan, berangkat kerja. Jadi nggak ada istilahnya tuh yang istilahnya kayak gue olahraga kalau ada waktu, tapi gue bikin waktu untuk olahraga kayak gitu-gitu. Itu satu. Jadi aku bilang sampai akhirnya aku merubah, aku dulu bukan morning person. Sampai sekarang aku punya jadwal jam 6 pagi aku harus olahraga. Gimana caranya gitu? Tidur lebih awal gitu. Ya istilahnya, tapi kan gue kerja meh. Ya lu kerja, maksudnya kalau ngantor masa jam 7 udah gak di rumah sih? Masa abis makan malam jam 9 masa belum selesai sih? Kayak gitu-gitu ya. Itu ya, jadi ya istilahnya aku tidur lebih awal. Aku maksimal tidur tuh jam 10 malam. Itu udah maksimal banget. Sampai ternyata semua itu sampai akhirnya aku menjadi seorang morning person. Karena apa? Apa yang aku lakukan dalam satu hari itu sudah aku jadwalin. Itu. Nah, terus ya lain lagi nih, satu lagi lifestyle yang lain. Lifestyle jalan kaki. Itu jadi satu bukan kebiasaan, udah jadi kebutuhan orang-orang sini. Jadi aku pun ya seperti Mas lihat di dalam video aku, akhirnya aku pun bikin waktu buat jalan kaki. Jadi kapanpun aku bisa dilihat ya Mas ya. Di sini kan memang istilahnya cuacanya ekstrim ya. Ketika panas, panas banget, ketika dingin itu bisa sampai minus 40, Mas. Tapi gak ada istilahnya sama mereka itu stop walking. Mereka tetap jalan karena itu mereka merasa bahwa jalan kaki adalah satu kebutuhan buat mereka gitu. Itu. Nah, ada lagi nih, banyak banget hal-hal yang tidak aku lihat di Indonesia yang menurut aku adalah satu kebiasaan baik yang memang sebenarnya kalau kita mau itu bisa di sana. Karena apalagi istilahnya Indonesia tidak ada istilahnya cuaca yang ekstrim ya. Ya kan gitu. Jadi lu tuh bisa sebenarnya 30 menit aja jalan kaki atau apa itu jadi untuk bagus untuk jantung kita. Ya. Itu. Dan satu lagi untuk orang-orang tua di sini yang mungkin senior yang buat mereka jalan kaki juga satu kebutuhan juga gitu. Jadi walaupun mereka harus pakai walker, walaupun mereka harus itu, tapi mereka tetap jalan kaki gitu. Mungkin kalau orang Indonesia, aduh capek, gue udah tua, udah nggak bisa jalan, udah nggak bisa apa segala macam, kalau jalan sakit gitu. di sini pun mungkin mereka juga ada banyak yang mengalami osteoporosis atau yang seperti itu, tapi karena mereka merasa bahwa dengan jalan kaki, dengan gua bergerak akan melubrikasi sendi-sendi mereka gitu kan. Jadi mereka tetap jalanin walaupun mereka harus dengan walker, jalan pelan-pelan, tapi dijadikan satu habit. Dan mereka tidak merasa bahwa gua udah tua, gua bisa. Aku malah sekarang wajib memang dari dokter ya. Dokter jantung memang ya. Sehari paling nggak 30 menit. Ya itu memang, jadi sebenarnya tidak ada istilahnya don't let age dictate what you can do or what you cannot do. Jadi it's just a number, ya kan? Jadi jangan jadikan usia kita tuh jadi sesuatu yang berpikir like, ah lu gak bisa bikin ini, ah lu gak bisa. Dan itu aku buktikan sendiri Mas gitu, kayak ketika aku dulu, aku jujur dulu aku pernah berpikiran bahwa ah gue gak mau olahraga ah gitu kan ya, nanti istilahnya badan gue gede gitu kan, nanti begitu gak olahraga lagi ntar malah glember-glember. Aduh gila, gue kalau inget itu gue punya pikiran bego banget sih loh, kayak gitu-gitu loh gitu. Sampai sekitar tahun 2018 aku menemukan Strong Nation, dulu Strong by Zumba namanya. Aku ikut olahraga itu, terus aduh Mas, macam mau mati Mas. Awal-awal itu napas kayaknya udah sampai di sini Mas gitu, tapi begitu selesai waktu pada saat melakukan olahraga itu gitu kan ya. Dulu aku olahraga juga kalau ada waktu, bukan bikin waktu buat olahraga gitu kan. Tapi ketika menemukan olahraga itu, begitu selesai olahraga, the feeling is priceless. Hah,
gila, sampai akhirnya aku memutuskan untuk jadi instruktur, belajar, 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 dan menjadikan olahraga sebagai lifestyle aku, dan menjadikan olahraga sebagai kebutuhan aku, layaknya seperti aku butuh makan dan minum. Gitu. Sampai orang gak ada yang percaya bahwa aku masuk usia 41 saat ini gitu. Bahkan orang gak ada yang percaya bahwa gila, gue bisa ngangkat dumbbell kettlebell 12 kilo macam ngangkat makan kayak gitu-gitu gitu. Jadi aku percaya bahwa age is just number gitu. Jadi jangan, don't let the age dictate what you can do and what you cannot do gitu. Just aku bisa loncat, aku bisa push, pokoknya aku bisa melakukan itu gitu. Jadi aku juga melihat mertuaku, usianya mereka 81 tahun. Tapi setiap hari, dan karena disiplin ya, satu hari itu mereka harus jalan 7-8 kilo setiap hari. Itu mereka lakukan. 81 umur ya? Ya, sampai sekarang mereka tuh, ya mungkin mas, yang terlihat sehat, terlihat bugar gitu. Jadi, jadi intinya aku kenapa aku akhirnya serius di dunia fitness, karena aku merasa bahwa aku ingin menua dengan sehat. Aku ingin menua dengan sehat dan jiwa dan raga. Karena buat aku, finally I found out that workout is not all about physical, it's all about mental. Karena ketika aku mulai rajin berolahraga, manfaat yang aku dapat, satu, aku lebih punya banyak energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Contohnya, gila mas, di sini nggak punya pembantu, semua aku lakuin sendiri, ya kan, nyuci, gosok dalam satu hari. Dari mana aku bisa dapat energi itu kalau nggak dari olahraga? Yang kedua, mood aku mas, gila, itu beda banget. Aku emosional, aku udah nggak up and down lagi. Aku bisa stabil, bisa happy, terus bisa control emotion gitu. Terus merasa lebih apa ya, energize setiap hari gitu. Jadi workout is not about physical, it's on not only about physical, it's all about mental health. Can you imagine mas, aku baru nyampe di sini, orang baru, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba harus di rumah aja doing nothing. If I don't do workout, can you imagine, I'm going to be insane. So workout helps me to keep my sanity, ya kan. Jadi banyak hal deh yang bisa aku dapatin dari workout gitu. Dan aku percaya bahwa tubuh kita itu diciptakan untuk bergerak. Ya. Gitu. Dan satu hal lagi ya, ya seperti yang aku ucapkan sebelumnya, bahwa bikin waktu untuk olahraga, bukan olahraga kalau ada waktu gitu. Dari 24 jam kita satu hari, masa kita nggak punya waktu sih 30 menit aja? Nggak masalah itu mau pagi, mau siang, mau malam, terserah. Kenapa kita bisa nonton Netflix berepisode-episode, berjam-jam duduk di sofa sambil makan popcorn ataupun apapun itu. Bahkan hal kecilnya kita bisa scrolling handphone kita sampai berjam-jam. Kita bisa main sosial media sampai berjam-jam. Masa nggak bisa sih luangin waktu kita dalam 30 menit aja, nggak usah banyak, 30 menit dalam satu hari gitu. Dan apa ya, caranya gimana? Bikin jadwal. Masa nggak bisa? Pasti bisa gitu loh. Sesibuk apapun itu, kalau kita niat, pasti bisa gitu. Jadi it's all about how you manage your time in 24 hours gitu. Terus sebenarnya kalau orang yang mau fat loss juga, jalan kaki itu sangat disarankan, karena energy system yang dipakai, jadi ngomongin itu, energy system yang dipakai adalah lactic acid, so fatty acid. Jadi tubuh kita mendapatkan energi dari fat ketika kita jalan kaki. Jalan. Di dirimu pakai itu nggak, apa namanya, kayak suplemen kan buat cowok? Gimana aku ikut nge-gym, ikut fitness gitu kan, pasti ada yang ya kayak muscle-muscle. Oh, kalau aku pribadi sih aku nggak terlalu pakai, tapi aku aku bantu sama whey protein. Tapi aku itu nggak setiap hari. Oke. Okay. Karena aku menghitung makronutrisi aku setiap hari, berapa banyak kalori yang masuk dan berapa banyak yang keluar. Kalau aku karena aku punya coach yang ngatur makronutrisi aku, jadi aku minum itu hanya kalau kebutuhan protein aku kurang dalam satu hari. Aku lebih kepada real food. Jadi kayak umpamanya dari ayam atau dari
dari ikan atau dari tahu atau dari tempe gitu-gitu. Tapi ketika aku lihat bahwa karena kan aku dalam satu hari aku udah tahu mau makan apa, gitu kan. Nah, begitu aku lihat, oh kayaknya ini gue kurang nih. Nah, abis olahraga aku minum itu, gitu loh. Tapi ketika aku pikir aku udah cukup dalam satu hari kebutuhan nutrisi aku dari real food, aku nggak tambahin itu, gitu. Jadi sebenarnya buat aku gitu ya, protein yang aku itu bukan untuk membentuk otot justru, jadi untuk menambah kebutuhan protein aku yang kurang. Jadi banyak orang salah, wah gila menterang aja lu, ototnya cepet banget nongolnya. Ya lu minum kayak gitu salah banget. Kenapa otot itu bisa nimbul? Karena kadar body fat mass aku juga berkurang gitu. Contohnya ada orang suka nanya, gimana sih cara ngecilin perut? Gimana sih cara ngecilin tangan yang ini segala macam? Gerakan, jadi kayak banyak sih di Instagram atau di YouTube atau cara ngecilin perut, cara ngecilin tangan, cara ngecilin kaki gitu. Sebenarnya itu semuanya bullshit, Mas. Kenapa aku bilang bullshit? Diet abal-abal. Karena sorry, karena ketika kita olahraga itu kita harus full body workout. Oke, badan kita itu pintar. Ketika kita melakukan full body workout, dia akan memilih sendiri bagian mana yang mengecil, bagian mana yang berkurang body fat mass-nya gitu. Gerakan itu sebenarnya gerakannya benar, cuman bukan buat mengecilkan. Ingat, bukan buat mengecilkan, tapi untuk membentuk atau melatih otot-otot di sekitar badan yang kita gerakan. Contohnya umpamanya upper body, bicep curl gitu. Bukan untuk membentuk otot, justru untuk mengaktifkan otot-otot yang ada di bicep atau tricep gitu. Gerakan abs segala macam, bukan buat mengecilkan perut, tapi untuk mengaktifkan dan melatih otot-otot di sekitar perut. Untuk kayak gitu-gitu. Six pack misalnya ya. Gitu. Jadi bikin six pack pun untuk perempuan gak gampang, Mas, karena apalagi perut ya gitu, perempuan gitu ya. Sebenarnya ketika jumlah body fat mass lu dalam tubuh itu berkurang, nah otot itu pun akan muncul. Nah kalau umpamanya body fat mass lu di dalam tubuh masih banyak, ya nggak akan muncul kayak gitu-gitu gitu. Caranya gimana menurunkan body fat mass? Ya defisit kalori. Apa itu defisit kalori? Makan atau asupan makanan yang kita masuk dalam tubuh kita itu kurang harus seimbang dengan kegiatan kita dan usia kita dalam sehari-hari kayak gitu. Jadi jangan makan melebihi kalori yang kita butuhkan kayak gitu. Terus kadang-kadang orang lihat, gila lu memang makan kayak gitu apa lu kenyang gitu kan? Kenyang. Kok bisa gitu? Ya karena apa yang gua makan adalah apa yang gua butuhkan di dalam tubuh. Gitu. Jadi badan gua tuh enggak minta lagi. Contohnya kadang-kadang kita cuma makan nasi goreng ya, Mas ya. Nasi goreng itu isinya kan cuma karb doang. Kita makan bakul nih, kenyang. Tapi dalam sejam dua jam kok lapar lagi. Karena badan kita minta, loh kok gue cuma dapat karb nih, proteinnya mana, fatnya mana, yang kayak gitu gitu. Jadi kadang-kadang kita suka salah kaprah. Ibu-ibu kita kan dulu sering bilang, makan nasi yang banyak biar kenyang. Salah. Yang berarti sebenarnya yang harus bikin kenyang itu sayurannya dan proteinnya gitu loh. Jadi karb itu hanya untuk sebagai untuk energi doang sebenarnya kayak gitu. Gitu loh, Mas. Jadi memang ya. Seru. Aku punya satu pertanyaan lagi boleh? Boleh, Mas. Jadwal justru yang olahraga udah workout-nya. Ini ngomongin soal pasangan. Boleh? Boleh. Yang aku penasaran tuh gini, curiousnya, pasanganmu itu apakah sering membahas soal agama apa spiritual gitu? Kan bule kan, istilahnya ya. Kalau bule itu gimana pasanganmu? Bahas agama juga kah? Bahas kalau spiritual? Untuk keluarga suamiku, mereka percaya bahwa Tuhan itu satu. Oke. Okay. Agama itu sebenarnya manusia menciptakan. Ya. Itu yang dipercaya oleh keluargaku, keluarga suamiku. Buat mereka apapun agamanya, semua punya tujuan baik. Itu jadi itu yang diajarkan suamiku terhadap anak-anakku gitu. Jadi kita tidak pernah
Nah, satu lagi Mas, di sini Mas, speaking of agama. Gak ada tuh istilahnya kalau mengisi formulir kolom agama. Religion. Gak ada. Gitu. Jadi buat mereka adalah yang penting bagaimana cara lo, istilahnya kalau dalam Islam hablu minannas dan hablu minallah. Cara mereka tuh tidak berpikiran bahwa lu kan agamanya beda sama gue, lo nggak bisa tuh istilahnya datang ke acara lebaran gue atau acara Natal gue kayak gitu-gitu. Nah, speaking of Natal, aku pernah tuh dapetin komen di Instagram, loh, suaminya Mbak Meme kan udah mualaf, kok masih merayakan Natal. Buat keluargaku, mungkin buat kebanyakan orang di sini pun, Natal itu hanyalah sebuah celebration. Jadi bukan celebration because of what religion you believe. Jadi cuman sekitar hanya sebuah perayaan euforia dalam suasana Natal gitu. Jadi kayak tuker-tukeran kado itu segala macam juga bukan budaya. Hal budaya sebenarnya gitu. Dan satu anakku kan yang dari suamiku kan masih merayakan, dia kan masih Kristen, masih merayakan Natal. Jadi memang sebenarnya itu hanya kayak masa sih apa ya istilahnya, lo tidak menghargai satu anggota keluarga lo yang masih merayakan. Yeah. Nah sebaliknya pada saat kita lebaran pun ya dia tetap merayakan juga gitu lo, aku masih masak, masih tetap istilahnya kita melakukan dua perayaan ibadah itu gitu. Jadi apapun agamanya lo harus tetap berbuat baik sama seseorang gitu lo. Jadi kita berbuat baik tidak pernah memandang apa agamanya, sukunya, warna kulitnya atau apapun itu gitu. Jadi intinya berbuat baik karena memang lu ingin berbuat baik kayak gitu. Jadi dia pribadi nggak pernah bahas lagi udah ya. Jarang, nggak pernah membahas. Iya gitu. Jadi kayak kenapa Mas? Mualaf ya. Mualaf, suamiku mualaf gitu. Tapi dia percaya bahwa Tuhan itu satu gitu. Membedakan itu sebenarnya hanya manusia. Tujuan semua agama itu selalu bertujuan baik. Mau agama itu Islam, Kristen, Buddha, Hindu atau Konghucu atau whatever it is, tetap semua tujuannya baik gitu. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kejelekan. Kalau bisa dilihat dari kitabnya mereka, apapun itu tidak ada yang mengajarkan membunuh orang, tidak ada yang mengajarkan berbuat jelek. Semuanya bertujuan baik. Bagaimana yang penting tujuan kalau kita melakukan ibadah itu antara kita sama Tuhan kita. Ketika jadi nggak perlu orang lain tahu atau nggak perlu orang lain harus mendikte apa yang harus kita lakukan. Ya. Dan buat itu memang sangat personal agama tuh. Betul. Nggak perlu sangat kita personal. Maksakan pendapat kita atau interpretasi kita terhadap tafsir kita terhadap satu ayat kepada orang lain kan. Orang nafsirin ayat beda-beda, buat apa kita paksain. Benar. Kalau aku pribadi pun aku bilang sama anakku, aku lebih prefer anak aku tuh membaca tafsir Al-Quran. Jadi kayak tulisan Arab dan ada translationnya gitu. Kenapa? Buat aku yang lebih penting adalah lu mengerti apa isi Al-Quran. Bukan hanya karena lu bisa baca, aku belajar ngaji, aku bisa baca Al-Quran gitu. Tapi buat aku yang lebih penting adalah apa yang ada di dalam Al-Quran. Apa yang ada, apa yang tersirat di dalam Al-Qur'an, apa arti dari ayat ini, apa arti dari surat itu lebih penting buat aku gitu. Karena ketika lu mengerti, lu baca, lu ngerti, lu akan inget, lu akan ngejalanin. Tapi kalau cuma lu baca tapi lu nggak ngerti, apa yang bisa lu amalkan gitu. Kalau menurut aku seperti itu gitu. Jadi intinya gini deh Mas, sama aja kalau kita baca buku, lu cuma baca tapi lu nggak ngerti ini apa, nggak ada kan gitu, lu harus ngerti isinya. Bukan sekedar apa. Melagukan kiro. Betul. Betul, itu yang buat aku itu yang penting gitu. Jadi ketika sholat pun
ya lu jalanin seperti halnya lu bisa menjalankan gitu loh. Dalam artian memang banyak istilahnya, ketika di pesawat atau segala macam, atau ketika kita tidak memungkinkan untuk bisa menjalankan, buat aku nggak masalah. Lu bisa kodok, lu bisa lakukan nanti-nanti gitu loh. Bukan berarti lu satu hal yang pamannya lu merasa bahwa tempat lu yang pada saat lu ada di sini waktunya sholat tapi tidak suci, you better not. Ya kan gitu loh. You can do it later. Ya, gitu. Jadi ingat ada yang maksa di gang di pesawat sholat. Yes, jadi maksudnya you can do it sitting. Yeah. Everything is possible. Jadi sebenarnya agama itu tidak membuat umatnya untuk menjadi sulit sebenarnya. Ya, tidak mempersulit umatnya harusnya. Betul, kadang-kadang kitanya aja yang mempersulit. Karena kita ngarang, mengarang kita juga. Betul. Okay. Betul. Thank you banget. Thank you banget Mas ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan banyak apa ya, banyak insight buat teman-teman dan memberikan gambaran tentang kehidupan di sana, walaupun masih berapa 6 bulan terus langsung dirumahkan ya istilahnya oleh COVID. Tapi betul, banyak yang sudah kamu lihat di sana secara langsung, bukan lewat dongeng, bukan lewat bacaan, tapi benar-benar kamu udah ngalamin apa itu disiplin, yeah, apapun ketertiban budaya, lifestyle dan segala macam lah pokoknya. Oh ya, satu lagi Mas tambahan, bicara soal COVID. Oke. Jadi waktu COVID ya belakangan ini, aku pada saat kita tuh di sini sempat 4 kali lockdown Mas, 4 kali lockdown, dan itu nggak macam-macam, maksudnya satu lockdown itu bisa berbulan-bulan gitu loh. Nah, aku melihatnya ketika kita dalam posisi lockdown, aku melihat di Indonesia tuh kok kayak bebas, COVID tuh seperti nggak punya harga diri di sana, ngerti ya? Bisa dimengerti karena memang kondisi ekonomi di Indonesia tidak seperti di sini gitu ya. Tapi buat aku tidak melihat masyarakat bawah ya, nggak gitu loh. Aku justru melihat orang yang masih ke kafe gitu ya, masuk istilahnya yang hangout kafe gitu, maksud aku mereka bukan orang yang tidak punya uang pastinya, yeah, gitu ya. Nah, ketika kita di sini dan ketika di sana lockdown atau PPKM atau apapun itu namanya gitu, kita di sini udah mulai bisa bebas gitu kan ya, udah mulai bisa melakukan udah mulai dibuka semuanya. Mereka apa bilang, lu enak banget sih udah bisa begini-gini. Hello, lu nggak tahu di saat kita lockdown lu masih pada bebas-bebas ya kan gitu loh, kayak gitu-gitu. Terus itulah masih disiplin seperti itu. Memang di sini banyak, masih banyak banyak juga orang bodoh. Orang bodoh tuh di mana-mana Mas, ya kan. Betul, di sini pun banyak orang itu banyak. Cuman mostly karena di sini sudah terbiasa dengan disiplin, mungkin persentasenya tidak sebanyak di sana gitu. Dalam artian aku nggak bilang di manusia di sana bu, tidak, tapi awarenessnya itu di sini lebih ketimbang di sana gitu. Asli Mas, kita tuh yang di sini tuh yang yang buka tuh cuman grocery store sama farmasi, restoran aja cuman yang penting-penting aja kan, yang vital. Ya, restoran aja cuma bisa take away. Aku kayak pernah gitu loh, jadi inget berapa bulan lalu. Aku kan udah gak di Jakarta, Mei. Iya, aku, di Jogja kan? Udah setahun, satu setengah tahun, dan berapa bulan yang lalu aku meeting sama orang, kepaksa tuh ke satu kafe itu, penuh. Dan yang pakai masker, cuma aku dan istri. Begitu masuk, dilihatin anak-anak apa mahasiswa bener, dilihat kita kayak orang aneh gitu kan, jadi loh kok gini ya gitu loh. Itu berapa bulan yang lalu aku kaget juga gitu loh, kok kita yang jadi aneh pakai masker berdua, yang lain enggak gitu. Dan dan ternyata ya udah 6 bulan yang lalu kali tercatat, tapi sekarang masih nggak berkurang ya, nggak seperti yang kita bayangkan kalau waktu itu orang udah nggak pakai masker, ternyata sekarang akhirnya balik lagi orang pakai masker lagi gitu ya. Karena waktu aku tuh sebenarnya ada rencana pulang waktu itu bulan Juli kemarin karena adikku kan nikah Mas. Juli Tapi suamiku bilang sebelum bulan Juli kita lihat ya kondisi Lebaran, karena suamiku kan di politik, jadi memang dia tahu dan dia lama 12 tahun kerja di Indonesia kan.
Ya, terus kita lihat ini pasti angka tuh akan melonjak tinggi, dia bilang gitu. Di Indonesia. Setelah lebaran. Setelah lebaran. Eh bener loh Mas, sampai yang lihat gak sih yang di Ancol, yang di ini sampai nikahan adikku tuh sampai diundur Mas gitu loh. Sampai sampai akhirnya aku nonton nikahan adikku tuh via Zoom. Oh, virtual gitu. Satu satu semua keluargaku kena COVID Mas. Semuanya nggak ada yang nyisa. Adikku dua-duanya, mamahku, omku, tanteku, kepupuku, semuanya nggak ada yang ngisa, semua keluarga setelah, aku yang setelah nikahan. Iya, nah, mamahku yang aku takutin tuh mamahku. Tapi kebetulan mamahku tuh udah fully vaccinated. Jadi begitu saat ada vaksin, dia langsung minta vaksin sampai. Nah, bisa bayangin nggak Mas, mamahku kalau dia nggak fully vaccinated? Berapa sekarang karena usia? Dia ada comorbid kan, mama ada penyakit juga kan, penyakit dalam kan gitu. Jadi sama kayak aku. Jadi kita tuh bersyukur banget ya mama pada saat itu dia pergi sendiri ke puskesmas, ada jadwal dia suntik. Yang kedua dia jalan sendiri naik beca ke puskesmas, dia sendiri suntik gitu. Jadi kayak ngebayangin kayak kalau sampai nggak ke divaksin mungkin mama udah lewat. Sampai masuk rumah sakit mama aku 2 minggu Mas. Oh, tapi setelah vaksin ya? Setelah vaksin, 2 minggu. Apa? Darah tinggi, terus komplikasi banyak gitu, ya kayak gitu-gitulah. Jadi udah istilahnya banyak banget penyakitnya di dalamnya udah banyak banget lah kayak gitu-gitu. Nah, terus aku pikir buat teman-teman yang nonton rekaman ini gitu ya, please. Gak ada istilahnya rugi ataupun gak ada gunanya gitu. Contohnya mamahku sendiri. Karena sebenarnya kenapa sih takut vaksin? Kita dari kecil udah divaksin. Vaksin campak, vaksin flu, vaksin apapun gitu. Beda rasanya, memang kadang-kadang ada efek sampingnya. Demam sekali. Aduh, it's nothing gitu loh. Jadi aku vaksin yang kedua aja, pertama aman, aku gak ada gejala efek samping. Yang kedua, aku sedikit demam. Tapi ya udah gitu loh, I want to be healthy. Jadi kayak kayak istilahnya nggak ada ruginya deh, maksudnya. Sorry, kamu apa? Oh, kenapa? Di sana apa? Yang Pfizer sama Moderna. Moderna berat ya? Jadi gini, waktu pertama itu Pfizer, terus pas Moderna masuk. Buat anakku yang umur 15 tahun, dia second dose-nya Pfizer juga. Tapi yang di atas 18 tahun itu Moderna. Jadi efektivitasnya walaupun digabung tetap sama karena menurut klinis di sini sama gitu. Jadi ya aku bilang waktu di sana waktu pertama kali vaksin, dia bilang, "Oh, we just have Pfizer. I don't really care what kind of vaccine do you have? Please give that damn vaccine shot to my arm." Gue bilang, terus kata si petugas, "Oh, I like you so much." Kata gue, aku nggak peduli vaksin itunya apa, yang penting please vaccine, kasih vaksin ke gue, I wanna to protect my body gitu. Nah, waktu itu mama ada, kalau nggak salah vaksinnya Sinovac. Iya, Sinovac. Ya gitu. Jadi apapun vaksinnya, nggak usah nunggu Pfizer, nggak usah nunggu apa, pokoknya apapun yang tersedia, just get that vaccine, gitu. Jadi itu penting banget sebenarnya, gitu. Jadi apalagi di sini lo nggak bisa sekarang, udah harus lo nggak fully vaccinated, lo nggak bisa masuk restoran, nggak bisa masuk bioskop, nggak bisa gak masuk mall, gitu. Jadi ya udah, gitu. Jadi jangan sampai sertifikasi vaksin di jual belikan. Dijadikan bisnis, jadikan industri gitu. Karena aku pernah dengar waktu abis lebaran tuh ada salah satu temanku nanya ke tukangnya, "Eh, lu pulang dari itu udah vaksin belum?" Katanya, "Enggak lah, kok lu bisa balik?" "Iya, udah dapat satu paket sama travelnya, jadi surat vaksin palsu." Jadi dia ikut travel dapat vaksin, surat vaksin palsu. Aduh ya Allah, makanya that's why begitu balik Jakarta kan kembali full, naik semua angkanya kan, kayak gitu.
Kayak gitu, Mas. Iya. Saya semoga semuanya lebih membaik ya. Ya, Dan yes, membaik. karena kangen juga pulang gitu loh, karena ya pengen lihat mamah juga gitu. Tapi kayaknya entahlah ini gimana kondisinya, karena suamiku belum kasih. Dia bilang mungkin kitanya hati-hati mungkin, tapi belum tentu orang-orang di Orang lain sekitar hati-hati. lainnya yuk hati-hati, kita nggak pernah tahu gitu. Karena angka COVID di Indonesia itu nggak valid gitu. Jadi mungkin yang terlapor 1 juta, mungkin yang benarnya itu bisa sampai 2 atau 3 juta gitu, kayak gitu gitulah. Jadi intinya karena banyak masyarakat yang mengira bahwa ah ya udah ngapain gue lapor kayak gitu. Jadi kita nggak pernah tahu ya, mungkin karena masalah ekonomi juga ya Mas ya, kita nggak tahu kita beli apa gitu ya. Ya kita mungkin abang ojeknya tiba-tiba oh gue harus keluar nih gitu ya, atau supir ojolnya yang gue harus cari duit nih gitu, mereka keluar. Aku nggak mendeskreditkan ini, mungkin mungkin gitu ya, kita nggak tahu kayak gitu. Apalagi Delta varian katanya sudah bermutasi lagi kan, ada kapan selesainya kayak gitu. Jadi mungkin mudah-mudahan semuanya membaik, semuanya tertib, semuanya sadar, semuanya divaksin. Mudah-mudahan semuanya bisa apa ya, bisa lebih baik, karena di sini di Kanada semua udah mulai dibuka sih, sekolah juga udah mulai tatap muka. Anakku di bawah juga apa sih, di Tennessee juga udah buka masker. Kalau di sini nggak, di sini walaupun tetap muka, masker harus tetap pakai, nggak boleh lepas sama sekali. Di sini sekolah pakai masker, mau di luar mau di dalam harus pakai masker. Baiknya gitu sih memang masih. Ya, ke sekolahnya itu sekolah gitu. Gitu. Cuman kalau di sini di dalam ruangan, kalau udah di restoran, ketika kita duduk kita udah boleh buka masker. Tapi kita berdiri, kita mau ke toilet harus pakai lagi. Tapi pas duduk sudah boleh. Kayak gitu. Di gym pun pada sekitar olahraga kita boleh buka, tapi kalau kita jalan kita harus pakai lagi. Ada kayak sini juga. Oke. Thank you banget, thanks a lot. Sama-sama Mas Makasih Didi. Banyak, mudah-mudahan banyak masukan buat teman-teman. Kalau buat aku banyak masukan. Seru, 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 seru. Teman-teman ngobrol lagi ya. Boleh Mas, boleh kita Dari ngobrol-ngobrol lagi, nanti cari waktu kalau lagi. Ada kalau ada pertanyaan darimu juga gak apa-apa, telepon aja apa WA aja. Sip. Apapun ngobrol. Thank you Mas. Ya, thank you malam. Banget loh Mas. Salam Bye. Salam cair. Bye. Bye.